4 hari lamanya banjir merendam permukiman di desa Samba Bakumpai, Kalimantan Tengah. Tak kunjung surut, banjir setinggi 2 meter itu pun mulai mengganggu aktivitas warga. Banjir kiriman dari hulu sungai Katingan yang merendam desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah masih belum juga surut. Bahkan debit air terus mengalami peningkatan dan meluas. Akibatnya aktivitas warga mulai terganggu karena ketinggian banjir mencapai 2 meter. Meski debit air terus meningkat, sejumlah warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Ada nggak lumpuh semuanya? Dari aja nggak pernah jalan selama ini, selama banjir ini. Nggak pernah ada bantuan yang bulan ini. Warga meminta pemerintah daerah bisa secepatnya memberikan bantuan sembako, obat-obatan, dan perlengkapan untuk bayi. Banjir kali ini merupakan banjir yang terjadi kedua kalinya dalam satu bulan terakhir. Banjir diperkirakan masih terus meluas, mengingat hulu Sungai Katingan masih akan diguyur hujan lebat dalam beberapa hari ke depan. Sarul Mubarok melaporkan dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.